Susi paling terkenal di Miss A. Begini kata Faye soal kecurigaan perlakuan tak adil. Miss A memulai debutnya pada tahun 2010 dengan lagu debut mereka yang bertajuk Good Girl Bad Girl. Setelah 7 tahun sukses, grup tersebut akhirnya bubar pada tahun 2017 dengan semua anggotanya meninggalkan JYP Entertainment dan mengejar jalur karir masing-masing. Baru-baru ini, salah satu mantan member Miss A, yakni Faye, duduk untuk wawancara Sina Weibo, di mana dia mengungkapkan pemikirannya tentang peluang adanya perilaku tak adil saat ia masih di Miss A. Saat ini, Faye sendiri adalah kontestan di acara idol group survival Tiongkok, Sister Who Makes Waves, di mana selebriti wanita di atas 30 tahun bersaing untuk debut dalam grup wanita beranggotakan 7 orang. Saluran YouTube Faithful Faye Fact mengungkapkan dan menerjemahkan satu bagian dari wawancara tersebut. Salah satu pertanyaan yang diajukan kepadanya adalah mengenai kecurigaan tentang perlakuan tidak adil di Miss A, mengingat hanya Suzy yang sangat terkenal di grup tersebut. Faye mulai menjawab pertanyaan tersebut dengan membuka tentang hari-hari awalnya di Korea sebagai anggota girl group dan mengungkapkan bahwa karena dia tidak percaya diri dengan kemampuan bahasa Koreanya, dia meminta dirinya untuk tidak diikutsertakan dalam terlalu banyak variety show sehingga dia tidak perlu banyak bicara. Dia juga mengungkapkan bahwa dia juga akan membiarkan anggota lain mengambil kendali di acara lain juga membiarkan mereka melakukan sebagian besar pembicaraan. Dia kemudian menyimpulkan dengan mengatakan bahwa karena popularitas setiap orang berbeda, tidak ada yang dapat mengontrol jumlah popularitas yang mereka terima. Tetapi popularitas setiap orang berbeda. Anda tidak dapat mengontrol seberapa populer Anda, bukan? Kami cukup memastikan bahwa kami melakukan pekerjaan dengan baik dan menyerahkan sisanya kepada penonton. Jadi ini bukan tentang apakah perusahaan mengatur peluang untuk Anda, bukan seperti itu, ujarnya. Pertanyaan lain yang diajukan kepada Faye adalah mengenai pemikirannya saat ini tentang Suzy yang saat ini karirnya berkembang pesat, terutama di bidang akting. Faye menanggapi dengan pujian untuk mantan maknai grup itu. Faye menekankan betapa kerasnya Suzy bekerja untuk mengimbangi anggota lain sebaik mungkin karena ia hanya menjalani waktu tren sekitar 10 bulan sebelum debut. Dia kemudian berbicara lebih banyak tentang betapa bahagianya dia atas kesuksesan Suzy dan juga memberikan pemikiran tentang bagaimana orang cenderung mengatakan bahwa mereka hanya mengenal Miss A karena Suzy.